Baby bus. Stasiun cuaca. Hujan. Simbol untuk cuaca hujan adalah awan hujan. Hujan turun. Ada tetesan hujan yang turun dari langit dan tanah menjadi basah. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Melindungi dari banjir. Hujan lebat akan segera turun. Kenaikan permukaan air dapat membanjiri lahan pertanian. Kita harus memperkuat bendungan sebelum hujan turun. Ada lubang besar di bendungan. Ayo perbaiki dengan beberapa batu bata. Ayo kita isi beberapa karung pasir dan menggunakannya untuk memperkuat bendungan. Lihat, bendungan yang kuat berhasil mencegah banjir. Hebat sekali. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Mengairi tanah pertanian. Selamat datang di kebunku. Hujan akan segera turun. Tanaman akan tumbuh lebih cepat kalau mereka mendapatkan air hujan yang cukup. Wah, hujan turun. Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca hujan? Kamu sangat pintar. Apa yang akan terjadi saat hujan? Mengairi tanah pertanian. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain. Ada kondisi cuaca baru. Cerah. Simbol untuk cuaca cerah adalah matahari. Matahari bersinar sangat cerah. Hewan-hewan keluar untuk bermain. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh fotosintesis. Tanaman-tanaman ini sudah lama tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup dan mereka terlihat pucat.
Kebetulan hari ini cuacanya cerah. Mereka bisa mendapatkan banyak sinar matahari. Ketuk matahari untuk membantu tanaman menyerap sinar matahari agar fotosintesis dapat berlangsung. Lihat, tanaman-tanaman itu terlihat sehat lagi. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Kadal berjemur di bawah matahari. Lihat, itu seekor kadal. Dia sedang berjemur. Tahukah kamu, kadal adalah makhluk berdarah dingin yang perlu berjemur untuk membuat tubuh mereka menjadi lebih fleksibel. Kadal itu merayap dengan sangat lambat. Ayo kita bantu dia berjemur agar dia bisa bergerak lebih cepat. Setelah berjemur, kadal menjadi penuh dengan energi. Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca cerah? Bingo! Jawabanmu benar. Apa yang akan terjadi saat cuacanya cerah? Coba pikirkanlah fotosintesis. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain.